Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya berkunjung di showroom mobil Foresta Motor. Untuk lokasinya sendiri ini berada di Serba Auto Palemsemi Blok A1 nomor 35. Dan untuk potakan lokasi sendiri ini berada di seberang Giant Palemsemi Karawaci Tangerang ya. Dan buat teman-teman yang mencari mobil bekas murah berkualitas, langsung aja merapat di Foresta Motor ya. Untuk harga nanti bisa nego-nego di tempat. Untuk unit pertama sendiri ini ada Daihatsu Terios ya, tipe TS Extra tahun 2014, manual transmisi ya. Untuk harganya 120, masih nego teman-teman. Untuk kualitas keseluruhan masih sangat bagus ya. Eksteriornya masih sangat terawat, warna putih. Untuk headlampnya sendiri masih sangat bening teman-teman. Ada fog lamp. Dan keuntungan mengambil unit di sini tentu saja untuk kondisi semua masih sangat bagus ya. Dari masih mesin, kaki-kaki sudah kami cek. Untuk kaki-kakinya sendiri ini menggunakan pelek alloy wheels ya, dengan profil ban 215/65/16. Coba kita lihat di bagian atas, ini ada roof rail juga. Kita lihat interiornya yuk. Untuk interior sendiri ini Terios tipe TS Extra ya, kondisinya masih sangat terawat. Di bagian joknya juga bahan fabriknya masih sangat bagus, terawat. Sudah ada audio single dins merek Kenwood, ada jam digital teman-teman. Dan di urutan kedua juga ada mobil city car ya, Nissan March tahun 2012 warna putih tipe XS automatic. Untuk harganya di harga 85 juta dengan kondisi yang sangat bagus. Inilah layout eksteriornya ya, masih sangat bagus untuk catnya ya, terawat. Kaki-kakinya juga terawat ya, sudah menggunakan pelek alloy wheels juga dengan profil ban 185/60/15. Coba kita lihat interior dari Nissan March ya. Kalau kita masuk ke interior, ini masih sangat terawat juga teman-teman ya. Kualitas joknya juga masih sangat bagus, proper banget teman-teman. Automatic. Oke, selain Nissan March, di sini juga ada minibus ya. Ada Toyota Avanza Veloz 1.5 tahun 2015. Ini untuk harganya di harga 145 ya, tahun 2015, warna merah hati. Kita lihat layoutnya eksterior. Sudah projector ya untuk headlampnya, walaupun yang untuk lampu senjanya masih halogen. Sudah fog lamp. Untuk peleknya sendiri sudah dual tone teman-teman. Ada body molding, spoiler. Dan di urutan keempat ini ada Toyota Calya ya, tipe G tahun 2016. Untuk harganya ini di harga 98 ya, tipe G warna abu-abu dengan aksesoris yang sangat komplit ya. Di bagian headlampnya masih sangat bening, fog lampnya sendiri ada ornamen chrome juga. Untuk kaki-kakinya sendiri ini sudah menggunakan pelek racing ya, dual tone dengan profil ban 175/65/14 warna abu-abu teman-teman. Oke, di urutan kelima juga ada Toyota Avanza lagi ya, tipe E tahun 2017. Untuk harganya sendiri ini 125 teman-teman, warna civil, automatic. Ini faceliftnya ya, yang generasi keempat. Untuk keseluruhan masih sangat bagus, fog lampnya belum ada ya karena ini tipe E. Dan untuk di bagian kaki-kakinya sendiri masih kaleng, tapi sudah ditutup dengan well drop teman-teman. Keseluruhan masih oke teman-teman ya.
Dan selain Toyota Avanza, di sini juga ada mobil sedan yang sangat istimewa ya. Ada Honda City tipe E tahun 2016 automatic. Ini di harga 185 dengan kualitas yang sangat bagus ya. Ada fog lamp, untuk keseluruhan eksterior masih sangat bagus, teman-teman. 185. Kita lihat kaki-kakinya sudah menggunakan pelek dual tone dengan profil ban 195/55 ring 16. Coba kita intip interiornya, teman-teman. Untuk interior Honda City tipe E tahun 2016 automatic ya. Interiornya sendiri sangat bagus, teman-teman. Masih sangat terawat. Ini yang istimewa dari jok, sangat proper ya. Ada armrest. Untuk audionya sendiri sudah mendapatkan LCD monitor ya, double din. Sudah start up engine button. Oke, inilah interiornya dari Honda City tahun 2016. Untuk di bagian belakangnya sendiri sudah ada sharping atau sirip hue, teman-teman. Oke. Selain Honda City, di sini juga ada Toyota Yaris ya, tipe E manual transmisi tahun 2009. Ini dijual di harga 95, teman-teman ya. Tipe E. Untuk kondisinya juga sangat bagus. Ini baru datang, teman-teman, belum sempat dicuci ya. Untuk kondisi keseluruhan masih oke walaupun belum dicuci. Untuk kaki-kakinya juga sudah menggunakan pelek OEM ya, dari Toyota. Coba kita intip ke belakang. Sudah ada spoiler. Kita lihat interiornya. Untuk interior dari Toyota Yaris tipe ini ya, sudah sangat bagus. Di bagian door trimnya juga ada material fabric, teman-teman ya. Ada cup holder, tighter. Untuk kualitas joknya juga sangat bagus, teman-teman ya. Bahan fabricnya masih sangat terawat, belum ada bolong walaupun belum dicuci ya. Dashboardnya sendiri sangat rapi, teman-teman, sangat bagus. Manual transmisi. Oke, inilah layoutnya. Dan selain Toyota Yaris, di sini juga ada unit yang baru datang lagi ya, Honda Jazz RS tahun 2011 automatic warna putih. Untuk harganya ini di harga 135. Ini faceliftnya, teman-teman ya. Ini baru datang, baru dicuci, tapi kondisinya masih sangat bagus. Nah, ini interiornya, coba lihat. Wes, keren. Ini joknya sendiri sudah retrim ya, krem, jadi kelihatan istimewa. Untuk audionya sendiri masih single din merek Pioneer, teman-teman. Keseluruhan masih sangat oke, ini automatic. Oke, selain Honda Jazz, di sini juga ada HR-V ya. Honda HR-V automatic tahun 2016 di harga 225, teman-teman. Warna hitam. Ini sangat bagus, teman-teman ya, HR-V SUV yang sangat gagah automatic. Oke, selain HR-V di dalam juga masih ada unit lain lagi ya. Ada Honda BR-V tahun 2017 warna abu-abu. Ini untuk harganya
di harga 175 teman-teman, dengan aksesoris yang sangat lengkap. BRV automatic tipe E. Untuk headlampnya sudah projector teman-teman ya. Grillnya sangat gede, ada fog lamp, dan untuk di bagian velgnya sudah sangat bagus ya. Ada set body molding, ada roof rail. Coba kita lihat interiornya. Nah, kalau kita masuk ke bagian interior, BRV ini sangat istimewa ya. Dengan desain jok yang sangat proper, headrestnya sangat proper teman-teman ya. Di bagian audionya sudah double din ya, Kenwood. Untuk AC-nya sendiri sudah digital, automatic. Ada audio steering switch juga ya, di bagian steering. Dan untuk unit terakhir ini ada Daihatsu Terios lagi ya, tipe R Adventure Automatic warna putih. Ini harganya 175 teman-teman, dengan aksesoris yang sangat megah ya. Untuk di bagian headlampnya juga sudah projector. Ini sudah alloy wheels ya, kaki-kakinya, dan ada ornamen karbon di bagian bawah off fender teman-teman. Di bagian off fender itu ada roof rail tentunya. Dan kita mengintip ke belakang ya, itu baru datang jadi belum bisa kita review karena proses pencairan nggak bisa kita sebutin. Oke, demikian review singkat dari saya mengenai stok mobil yang ada di Foresta Motor Palem Semi. Buat teman-teman yang berminat unit ini langsung aja hubungi marketing ya, untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya, buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.